Halo semua, selamat datang di channelnya Ilham Karos. Bagi kalian yang baru gabung di channel ini, saya jelasin dulu tentang channel ini guys. Di sini kita akan banyak membahas seputar dunia otomotif. Kalau kalian suka dunia otomotif, langsung aja jangan ragu subscribe guys. Oke, halo guys. Kali ini kita akan melihat letak pemasangan kaki-kaki hidrolik di mobil Avanza. Dan sekalian kita juga bisa melihat kondisi kaki-kaki pada mobil ini. Nah, itu letak pemasangan kaki-kaki hidrolik pada mobil Avanza ya guys ya. Dan kaki-kaki depannya kita lihat seperti ini modelnya ya. Ini kaki-kaki bagian belakangnya. Kita ada gasdan, ada tempat ban serep. Ini posisinya hidrolik, tiang hidroliknya berada di tengah ya. Mungkin seperti itu guys, tata letak untuk pemasangan kaki-kaki hidrolik untuk cuci mobil ya. Dan posisinya seperti itu untuk mobil Avanza, karena tiap mobil beda-beda cara pemasangannya ya guys ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe-nya bagi yang belum. Sampai ketemu di video-video kita yang lain. See you, dadah.